kesempatan untuk hidup lagi. Karena hanya kita mengalami kehidupan sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bangun mengucapkan alhamdulillah di akhirnya berjamaah dengan Allah ini syukur. Sekali lagi kepada Allah dalam mengucapkan mudah menghidupkan kami dan kepada Allah kami dibangkitkan. Tentunya niat kita untuk menghadiri kajian dan sholat subuh ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala amal soleh yang nantinya akan memberatkan kita kita di yaumul akhir. Amin. Salawat salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita meskipun kita tidak pernah berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita bisa mendapat bimbingannya melalui Al-Quran dan As-Sunnahnya. Para jamaah sholat subuh dan kajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah, ini saya sampaikan dalam kutub ini, yaitu tiga perkara.